Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat permainan edukatif yang saya buat adalah Kikiku Sehat. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yang pertama adalah mengenalkan gigi ciptaan Allah, mengenalkan cara merawat gigi, mengenalkan makanan yang dapat merusak gigi dan makanan yang menyehatkan gigi, mengenalkan angka dan huruf, melatih gerakan motorik. Ini adalah bagian depannya. Ini bagian belakang. Di sini, anak akan mengenal angka dan juga huruf. Di bagian atas, anak akan memasangkan gambar makanan yang dapat merusak gigi dan makanan yang dapat menyehatkan gigi. Di dalamnya ada maket gigi dan mulut untuk praktek menggosok gigi yang benar. Dan juga ada sikat gigi yang terbuat dari kertas dan juga botol yang berisi batuan kecil dan juga ditempelkan angka dan juga huruf di bagian bawahnya. Berikut adalah video penggunaan media pembelajaran bersama peserta didik. Sehat, lihat sini ada berapa giginya ya? Ada dua, yang ini gigi yang sehat. Oh, yang giginya nggak sehat, pintar. Botolnya juga bisa digunakan sebagai alat perkusi untuk bermain musik. Ikuti iramanya. Ini adalah gambar anak sedang memasangkan gambar makanan yang dapat merusak gigi dan makanan yang dapat menyehatkan gigi. Di sini, anak juga dilatih untuk membuka tutup botol untuk dimasukkan gambar gigi yang banyak sesuai dengan angka yang ada di botol. Di samping mengenalkan angka, anak juga bisa menyebutkan huruf yang ada di bagian bawah botol.
Anak menyebutkan satu persatu secara urut dari huruf A sampai C. Demikian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.